You have failed. Do you even know my name? No, I don't know your name. No, you do. सर आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है? नहीं। कौन है तुम लोग? नहीं पता है तो आप भाग 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 भाग। अरे। तुम्हारा रोल। Seperti yang kita ketahui, film-film buatan Hollywood seringkali menginspirasi para pembuat film di Bollywood. Pun begitu sebaliknya, film-film produksi Bollywood menginspirasi para sineas Hollywood. Tidak sedikit juga dari mereka yang memutuskan untuk meremake atau membuat ulang film tersebut, karena tidak ingin merusak originalitas cerita dari film itu sendiri. Sama seperti 5 film Bollywood yang dibuat ulang oleh Hollywood berikut ini. Tapi bagi kamu yang belum subscribe di channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना सैकड़ों में बहकाना जाएगा दीवाना Film Bollywood klasik Raj Kapoor ini menginspirasi Michael Bay untuk membuat film Pearl Harbor. Keduanya sama-sama menceritakan tentang cinta segitiga di masa peperangan. Bahkan, Pearl Harbor juga sukses mendapatkan 4 nominasi di ajang Academy Awards tahun 2002 silam. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari orang-orang yang berada di balik kesuksesan film Fear, namun banyak orang percaya bahwa Fear terinspirasi dari film besutan mendiang Yash Chopra berjudul Dar yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Selain karena judul film kedua tersebut memiliki makna yang sama, terdapat banyak adegan di film Fear yang terlihat sama persis dengan yang ada di film Dar. Salah satu adegan yang membekas di dalam benak penikmat film adalah saat antagonis di kedua film tersebut sama-sama menyakiti protagonis dalam pelukan mereka. Film romantis komedi besutan Imtiaz Ali ternyata membuat Anand Thakur termotivasi untuk meremake film tersebut. Kedua film ini sama menjadikan petualangan yang dilakukan oleh dua orang asing dengan segala macam masalah dan kegundahan hati mereka, hingga membuat mereka saling jatuh cinta sebagai premisnya. Menawarkan premis atau ide cerita yang tidak biasa dan brilian, film besutan Niraj Pandya yang berjudul A Wednesday pun di-remake oleh Hollywood dengan judul A Common Man. Kedua film ini mengisahkan tentang pensiunan polisi yang mengenang kembali kasus yang paling berkesan dan berbahaya dalam karirnya. Pada awalnya, film besutan Sojit Sirchar ini dibuat untuk mengedukasi warga India tentang bank sperma, mengisahkan tentang seorang pemuda yang menjadi pendonor di sebuah bank sperma dan sukses membantu banyak perempuan untuk mendapatkan anak. Film debutan Ayushman Khurrana di Bollywood ini ternyata membuat sineas Hollywood tertarik untuk membuat ulang film tersebut di Hollywood. Setahun kemudian, Delivery Man besutan Ken Scott yang terinspirasi dari Vicky Dunner pun dirilis dan menjadi film box office. Dukung channel ini menjadi tontonan kamu sehari-hari dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini
ke teman sosial media kamu. Terima kasih.